dimudahkan buruk kita, dimudahkan rezeki kita, dimudahkan contohnya kita, dan diberikan orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, dapatkan yang kuburnya Allah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka pada hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jismuhu tahirun mutahharun. Nabi itu sifatnya adalah suci dan dapat mensucikan. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan yang ini memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad itu adalah perkara usul, perkara yang wajib untuk kita memperingati. Maksudnya apa? Wajib untuk kita senang manakala mendengar datangnya bulan, yakni bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaknya kita senang, betul? Betul? Dengan kita senang kepada Nabi Muhammad dan kita bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad, Allah jauhkan kita dari mara bahaya, Allah jauhkan kita dari kegelapan, Allah jauhkan kita dari perkara-perkara penyakit-penyakit berat. Tersebab apa? Tersebab kita merayakan senang atas lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyuruh hal tersebut? Allah yang menyuruh perkara tersebut. Allah yang suruh untuk kita apa? Untuk kita yang mencintai Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad, senang kepada Nabi Muhammad atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menyatakan wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan, mensyiarkan lambang-lambang syiar Allah, sungguh itu keluar dari ketakwaan hatinya, saudara. Jadi yang hadir di sini insyaallah termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin. Cinta enggak sama Nabi Muhammad? Cinta enggak sama Nabi Muhammad? Siap berkorban bersama Nabi Muhammad? Siap berkorban untuk Nabi Muhammad? Takbir. Jadi kita merayakan Maulid atas dasar apa? Atas dasarnya rahmatan lil alamin. Allah menurunkan Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Fabi rahmatihi, yakni dengan rahmatnya Allah, Allah menyuruh kita. Fabi dzalika falyafrahu, maka dengan hal tersebut engkau bergembiralah. Bergembira atas apa? Atas datangnya rahmat Allah. Siapa yang dimaksud dalam ayat tersebut? Rahmatnya Allah yang mana? Rahmatnya Allah yang dimaksud dalam ayat lain Allah menyatakan, yakni kepada Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah yang menyatakan, aku tidak mengutus engkau melainkan yakni sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka yang dimaksud Rabbi rahmatihi, yang Nabi rahmatihi tersebut, yang dimaksud adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita bergembira, Allah menyatakan huwa khairu mimma yajma'un, dan itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan, apa yang bisa kita kumpulkan, harta kita, yakni uang kita, jabatan kita, ibadah kita. Kalau ibadah kita saja tidak didasari rasa cinta kepada Nabi Muhammad, tidak ada gunanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ngadain maulid ini menjauhkan kampung tersebut dari penyakit-penyakit besar, termasuk penyakit corona. Amin. Amin. Di zaman sekarang orang bikin maulid dibubarin, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Orang mau bikin maulid dibubarin, saudara. Sedangkan ketika Nabi Muhammad SAW, ketika beliau yakni di kota Madinah, datang satu orang menemui Nabi Muhammad SAW. Mukanya merah, tangannya merah, kakinya merah, semua merah. Datang dia pun berbincang-bincang dengan Nabi Muhammad. Ketika selesai berbincang, orang tersebut pun pergi.
Lantas apa? Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, siapa orang tersebut ya Rasulullah? Kok aneh? Mukanya merah, tangannya merah, kakinya merah. Aneh orang tersebut ya Rasulullah. Apa jawab Nabi Muhammad? Dia adalah penyakit panas. Yang penyakit tersebut datang kepada Rasul dalam bentuk manusia. Untuk apa datang kepada Nabi Muhammad? Penyakit minta izin sama Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk masuk ke kaum Ansar. Maka Nabi katakan, hei kaum Ansar, bersabarlah kalian, karena penyakit panas akan datang kepada kalian. Sabarlah, itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit minta izin sama Nabi Muhammad. Dikatakan bahwasannya Al-Imam Busiri ketika ini mengarang qasidah burda, beliau ketika mengarang qasidah burda dalam keadaan apa? Dalam keadaan badannya setengah badan tidak bisa bergerak, saudara. Kita tahu qasidahnya Maulid Burda. Maulaya salli wa sallim iman abadka ala hadithika khairin. Dan seterusnya itu syair dibuat oleh Imam Busiri ketika badan beliau Allah badan beliau setengah tidak bisa bergerak. Kalau kata orang zaman sekarang sakit setruk, betul? Betul? Tidak bisa bergerak, beliau membuat syair. Syair apa? Isinya memuji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad. Ketika selesai beliau mengarang, daripada susunannya tersebut, beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bermimpi Rasulullah, diberikan burdah, diberikan ridah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada badannya. Selesai beliau bangun tidur, badannya bisa bergerak lagi, saudara. Tersebab apa? Memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi penyakit corona, betul? Betul. Jadi kita minta di kampung ini Allah yang sudah kena penyakit corona dengan berkahnya Maulid Nabi Muhammad angkat penyakit tersebut. Amin. Amin. Ya Rabbal. Jelas. Jadi Nabi Muhammad adalah tempat kita bersandar. Nabi katakan lalu minu ahadukum hatta ahadukuna ilaih min walidaihi wa waladihi wa minan nasi ajma'in. Tidak beriman di antara kalian apabila kalian lebih mencintai yakni kedua orang tua kalian dibandingkan aku, kata Nabi Muhammad. Tidak beriman kalian apabila kalian lebih mencintai anak-anakmu dibandingkan aku, kata Nabi Muhammad. Tidak beriman di antara kalian sehingga kalian lebih mencintai orang-orang yang lain, harta benda, tahta dan lain sebagainya di bawah itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya cinta kita untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita cintai Nabi Muhammad, ikuti teladan Nabi Muhammad, ikuti. Karena apa? Beliau adalah uswatun hasanah. Beliau suri teladan yang paling baik di atas muka bumi ini. Tidak ada yang terbaik ibadahnya kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mah enggak, giliran Maulid izinnya susah, betul? Betul? Maulid, panitia Maulid susah izinnya, susah. Udah kadang-kadang agak izinin, takut ditegur sama pemerintah daerah. Camat takut untuk mengizinkan. Giliran nyanyi dangdut, nyanyi dangdut, tahu nyanyi dangdut? Belum lama ada nyanyi dangdut di sana panggungnya gede, betul? Betul? Diizinin, betul? Yang nyanyinya para artis-artis yang tidak berakhlak, betul? Yang jaganya Satpol PP, ya. Jadi yang penyanyi dangdut dibolehkan, giliran Maulid dipersulit, padahal Maulid menghilangkan penyakit, betul? Dan dangdut mendatangkan penyakit, betul? Betul? Jadi kalau ada orang yang melarang Maulid, orang-orang yang melarang Maulid, hendaknya kita nasihati Maulid ini menjauhkan penyakit, betul? Siap datang Maulid? Siap datang Maulid? Angkat tangannya, siap datang Maulid? Takbir! Satu ketika ada seorang ibu-ibu, ya, dia kerjanya menjadi ibu rumah, jadi apa pembantu rumah tangga. Ini dia, ibu-ibu ini beli bajunya bukan lebaran,
beli bajunya manakala datang oleh Nabi Muhammad, manakala datang bulan Rabiul Awal, ibu-ibu ini dia beli. Dia beli dengan uangnya dia, bukan pada bulan Ramadan, bukan untuk menyambut hari Idul Fitri, bukan, tapi dia membeli baju untuk menyambut hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Niatnya ini ikhlas. Padahal apa? Hanya sekedar membeli baju. Tapi subhanallah, dalam mimpinya dia didatangi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, didatang ke mimpi beliau. Kenapa? Karena seorang ibu tersebut ikhlas dalam merayakan hari kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak atau anak muda yang ketika datang bulan suci Ramadan, kadang-kadang panitia bikin seragam, betul? Ibu-ibu kadang-kadang bikin seragam majelis taklim, betul? Niatkan ketika ingin beli, walaupun nganjuk, walaupun kredit, tapi niatin ya Allah, saya niat untuk yang mengagungkan Nabi-Mu, maka saya membeli baju pakaian yang baru untuk mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak ketika Abu Lahab lahir keponakannya, saudara, yang padahal Abu Lahab tidak tahu nanti keponakannya bakal jadi musuhnya, yang nanti keponakannya bakal berperang dengan dirinya, yang nanti keponakannya bakal membunuh teman-temannya. Ketika Abu Lahab mendengar yakni Siti Aminah binti Wahab melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun senang. Saking senangnya apa? Ekspresi kesenangan beliau, dilepaskan budak beliau. Sehingga Nabi Muhammad pun terkaget-kaget, saudara. Nabi kaget, Nabi pun lari lagi kembali kepada Siti Khadijah. Kemudian diselimutilah Nabi Muhammad. Ketika Nabi diselimuti, lantas pada saat itu datang lagi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, rabbaka faqabbir, wa siyadaka fatahhir, arjuna fahjur. Datang lagi ayat tersebut untuk apa? Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad menjadi rasul, menjadi utusan Allah. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, kata Nabi Muhammad. Akhlak siapa? Akhlak para manusia yang tidak mengenal Allah menjadi kenal kepada Allah, yang tidak beribadah menjadi beribadah, yang berbohong menjadi jujur, yang benar menjadi lebih benar, yang baik kepadanya menjadi lebih baik. Itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sejalan apa yang dikatakan oleh imam besar kita. Betul? Betul? Imam besar kita punya pesan revolusi A. Revolusi A. Bu, bu, siap ikut Habib Rizik, bu? Bu, woi bu, tidur apa ibu? Coba nih yang laki dia, ditanya yang perempuan. Bu, kenal gak sama Habib Rizik? Kenal gak? Cinta gak sama Habib Rizik? Kira-kira kalau Habib Rizik suruh berjuang, siap berjuang? Yeah. Siap berjuang? Yeah. Takbir. Apa deh ya selama? Coba yang laki-laki, kenal gak sama Habib Rizik? Kenal gak? Siap berjuang bersama Habib Rizik? Siap berjuang bersama Imam Besar? Takbir. Coba yang berjuang selama. Bu, siap berjuang sama Habib Rizik? Ya. Siap berjuang sama Habib Rizik? Ya. Takbir. Di yang perempuan menales, perempuan gitu atau hit, betul? Nggak bisa direka-reka perempuan, betul? Kalau laki, lemes suaranya kayak perempuan, jangan panggil laki. Panggil perempuan, saudara. Jadi Habib Rizik suruh kita revolusi akhlak. Kira-kira siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Habib, kalau revolusi akhlak untuk para pejabat, Habib Rizik sudah bilang bahwa setelah Habib Rizik kembali ke Indonesia untuk membenarkan akhlak. Betul? Betul? Bukan untuk rusuh, betul? Bukan untuk menggulingkan jabatan presiden
akhlaklah sekarang. Betulkan akhlaknya, baikkan perilakunya, jadikan rakyat sebagai tujuannya mencari ridha Allah. Itulah revolusi akhlak. Buat kita saudara, buat pribadi, revolusi akhlak yang pertama adalah akhlak kepada Allah. Habis akhlak kepada Allah seperti apa? Mulai sekarang sholat jangan lagi pakai kaos. Sholat pakai yang bagus bajunya. Sholat pakai yang bersih pakaiannya. Pakai yang sopan. Kadang-kadang kalau mau ke kondangan bajunya bagus. Betul? Betul? Dulu yang sholat ibu-ibu mau kena udah bencok, udah bau. Yang bapak-bapak dulu yang kondangan pakai batik bagus. Baju kemeja yang paling bagus. Dibeli yang mahal. Dia siapin buat kondangan. Giliran buat sholat dia pakai kaos belakangnya tulisan semen tiga roda. Katanya revolusi akhlak sholat belakangnya tulisan semen. Hadiah baru beli semen saudara. Ganti pakai baju koko yang bagus, pakai gamis yang bagus, pakai sesuatu yang bagus yang berakhlak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada revolusi akhlak yang pertama untuk kita. Betul? Yang kedua, jangan lagi ada yang naruh Al-Quran di bawah dekat kaki. Kenapa? Gak ada adab, gak ada akhlak sama firman Allah. Kalau kadang lagi tahlilan dilemparin Yasin. Udah Yasin udah ada belum? Yuk Yasin lah dilemparin. Surat Yasin dilemparin. Astagfirullahaladzim. Gak ada adabnya, gak ada akhlaknya sama apa? Sama firman Allah. Sedangkan Allah yang suruh subhisma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Disuruh disucikan, disuruh ditinggikan oleh Allah agar apa? Kita termasuk orang-orang yang beruntung saudara. Jadi revolusi akhlak untuk diri kita, akhlak kepada Allah. Betul. Yang kedua, akhlak kepada Nabi Muhammad. Akhlak kepada Nabi Muhammad apa? Kita muliakan Nabi Muhammad, agungkan Nabi Muhammad, caci maki orang yang mencaci Nabi Muhammad saudara. Bahkan bunuh orang yang mencaci Nabi Muhammad saudara. Itu namanya revolusi akhlak saudara. Jangan giliran ormasnya dicaci dia baru marah. Nabinya dicaci dia tidak marah. Nabi dihina dia tidak marah. Begitu ormasnya dicaci dia marah. Begitu partainya dicaci dia marah. Padahal partainya, ormasnya tidak akan bisa memberikan syafaat saudara. Yang bisa memberikan syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai detik ini kita harus revolusi akhlak. Siap revolusi akhlak. Angkat tangannya, siap revolusi akhlak. Siap bersama Imam Besar. Jadi revolusi akhlak itu wajib buat kita saudara. Kita benerin akhlak kita mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita. Kita benerin lagi saudara agar kita termasuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian revolusi akhlak yang ketiga adalah kita berakhlak beradab kepada para ulama-ulama kita saudara. Kita bantu ulama kita saudara. Habib Rizik bilang, apabila revolusi akhlak ini tidak berhasil saudara, maka akan berubah menjadi revolusi jihad saudara. Siap untuk berjihad? Siap untuk berjihad? Angkat tangannya, siap untuk berjihad? Takbir. Jihad itu bukannya perang bro. Jihad itu bukan angkat senjata bro. Jihad banyak macamnya saudara. Betul. Kalau Habib Rizik bilang revolusi jihad, bukan berarti datang-datang kita perang, betul? Bisa jadi kita revolusi jihad, yakni dengan cara apa? Dengan cara pulihkan pemerintahan lewat apa? Lewat jalur konstitusi. Itu namanya makar. Tunggu dulu, kita minta presiden mundur. Kalau memang tidak bisa ngurus rakyat, betul? Itu namanya berakhlak, beradab, minta mundur. Kalau nggak bisa ngurus rakyat, utang makin banyak, betul? Betul? Sembako makin mahal, betul? BBM yang namanya premium udah gak ada lagi saudara di pom bensin, betul? Dari mana? Dan dikatakan untuk mensejahterakan rakyat, sedangkan undang-undang
Kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala yakni mengumpulkan kita bersama kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua bisa untuk beristighfar. Dosa kedua orang tua kami ya Allah,
mungkin mereka telah meninggal dunia, ya Allah. Tapi kami hadir di tempat maulid ini mengharap syafaat dari Nabi-Mu, ya Allah. Kami hadir di tempat maulid ini, ya Allah, agar jadikan kedua orang tua kami mendapatkan dalam kuburnya Rauhah Fitriyah di jannah, ya Allah. Kami belum sempat, ya Allah, untuk membahagiakan dia, ya Allah. Kami belum sempat, ya Allah, memberikan senyuman untuk dirinya, ya Allah. Tetapi, ya Allah, mungkin dengan ini, dengan kami duduk di majlis ta'lim, ya Allah, dengan kami duduk di majlis ilmu, ya Allah, dengan kami hadir, yakni hari kelahiran Nabi-Mu, ya Allah, kami minta kepada-Mu, ya Allah, berikanlah kebaikan, ya Allah, kumpulkanlah kami, ya Allah, di padang mahsyar nanti, ya Allah, bersama Nabi-Mu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah, ya Allah, perkumpulan ini jangan sampai hilang, ya Allah. Mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun, kami akan lupa pernah berkumpul di sini, ya Allah. Kami pernah lupa, ya Allah, pernah bermunajat kepada-Mu, ya Allah. Kami pernah lupa, ya Allah, mungkin kami akan lupa selama 10 tahun, 20 tahun, kami pernah meminta ampunan, taubat kepada-Mu, ya Allah. Tapi kami yakin, ya Allah, Engkau tidak akan pernah lupa, ya Allah. Engkau tidak akan pernah lalai, ya Allah. Akan pernah jadi melupakan apa yang pernah kami ucapkan, apa yang kami cita-citakan, apa yang menjadi munajat-munajat kami, ya Allah. Apa yang menjadi keinginan kami agar diampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Engkau tidak akan lupa, ya Allah. Kalau kami mungkin akan lupa, tapi aku yakin, ya Allah, Engkau tidak akan lupa, ya Allah, dengan perkara ini, ya Allah. Kami bertobat kepada-Mu, ya Allah. Semua ucapkan la ilaha illallah, semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma rahmatullahi sayyidina Muhammad, Allahumma salamata sayyidina Muhammad, Allahumma farijamata sayyidina Muhammad, bihaqi sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Baqdi Al-Qinam Al-Habib Yudhi Al-Habib Nabal Idrus Al-Abbas yang telah memberikan tausiahnya kepada kita. Semoga beliau selalu dipanjangkan umur, amin. Selalu diberikan kesehatan, maafkan, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Para jemaah sariana hamba Allah Al-Mulia, mengingat tablikul Islamiyah